Universiti Sains Malaysia USM menjalin kerjasama dengan MyInnoHub MIH bagi meningkatkan kualiti penyelidikan dan inovasi dalam sektor biojisim. Kerjasama itu juga bagi membuka laluan buat penyelidik tempatan dalam bidang berkenaan menembusi pasaran antarabangsa. Naib Chancellor USM Profesor Dato Omar Osman berkata kepakaran dan pengalaman yang dimiliki oleh MIH dapat membantu penyelidik tempatan mengkomersialkan hasil penyelidikan dan inovasi mereka ke negara kuasa ekonomi dunia seperti China, Jepun dan Taiwan. Pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana dan industri kecil dan sederhana juga akan menerima impak positif daripada kerjasama ini. So kita akan cuba menjadi pemudah kepada program-program yang boleh melibatkan syarikat-syarikat besar ni untuk melaksanakan program biomass ataupun even bioplastik supaya kita juga membina SMI-SMEs. Yang pentingnya, yang juga boleh nanti diterajui dan didokongi oleh beberapa agensi lain yang menyokong SMI-SMEs. Beliau ditemui pada majlis menandatangani memorandum persefahaman di antara USM dengan MIH dan Makariri University Business School MUBS Uganda yang diadakan di USM. MIH diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Winston Wong dan MUBS oleh Dr. Muhammad Ganbari. Kerjasama ini turut memberi tumpuan untuk meningkatkan kualiti penyelidikan dalam sektor bioplastik dan produk-produk herba. Di samping meneroka kaedah supercritical carbon dioxide yang membantu mempercepatkan proses pengekstrakan minyak aromatik khususnya dalam penghasilan wangian aromaterapi.